Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib alladhi turja syafa'atuhu li kulli haulin ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بيل سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرامي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dhurriyyatina wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah, Ya Alim, iftah kulubana wa kulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaqi wa anta khairul fatihin. Hadratal Muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, rahimakumullah. Kajian kita malam ini adalah jika manusia memujimu, yang kedua adalah mukmin yang sejati atau mukmin hakiki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An-nasu yamdahunaka lima yazunnunahu fika fakun anta dhamman linafsika lima ta'lamuhu minha. An-nasu yamdahunaka, manusia memuji kamu, lima yazunnunahu fika, karena sesuatu yang mereka sangka, mereka kira ada di dalam dirimu. Fakun anta dhaman linafsika, oleh karena itu atau maka
engkau harus mencela dirimu lima ta'lamuhu minha, karena apa-apa yang benar-benar engkau ketahui berada dalam dirimu. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, dalam hikam tentang pujian itu dibahas agak panjang, karena memang rata-rata sifat manusia itu senang dipuji. Apalagi mbak-mbak sangat senang kalau dipuji. Jadi begini, hati manusia itu dibagi dua. Pertama, qalbun nuraniyun. Yang kedua, qalbun zulmaniyun. Qalbun nuraniyun itu adalah hati yang bercahaya, sedangkan qalbun zulmaniyun adalah hati yang gelap. Hati yang gelap ini kemudian muncul apa yang disebut dengan nafsu. Lah, nafsu itu sebagaimana dalam syair-syair itu, an-nafsu katifli, nafsu itu seperti anak kecil, di mana rata-rata anak kecil itu semuanya senang dipuji. Lah, sesuatu yang menjadi kesenangan nafsu namanya pujian, al-madhu. Bagaimana tasawuf menyikapi tentang pujian ini? Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebagai contoh yang sangat bagus, ada satu kisah yang dialami oleh Habib Umar bin Hafid. Mas-mas, mbak-mbak mungkin pernah melihat, beliau adalah Habib Umar bin Hafid yang sering datang ke Indonesia mengumpulkan poro habaib. Beliau dari Hadramaut, Yaman. Pada suatu malam, Habib Umar itu sedang sholat. Anaknya tidur di sampingnya. Begitu Habib sedang tengah-tengah sholat, ternyata badannya Habib itu keluar sinar. Anaknya terbangun menyaksikan abahnya keluar sinar. Akhirnya anaknya itu setelah abahnya selesai sholat bertanya, "Maaf abah, tadi saya melihat dari sekujur tubuh abah keluar sinar. Kalau kira-kira abahnya sampean gimana? Sampean yang jadi abah. Bah, sampean tadi keluar sinar." "Oh, maklumlah nak, wong abah ya pancen ngono itu abah. Ya, beruntunglah kamu jadi anaknya abah. Maka kamu jangan macam-macam sama abah." Apa jawaban, apa reaksi Habib Umar bin Hafid? Beliau berkata, "Diam kamu. Gak usah kamu sampaikan kepada siapapun. Karena yang paling tahu tentang saya adalah saya. Karena yang paling tahu tentang jeleknya saya adalah saya. Hanya saya dan Allah lah yang tahu betapa saya banyak kekurangannya." Ini seorang sufi yang betul-betul hebat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dua dalam hal pujian ini. Kalau manusia itu salik, salik itu orang yang menuju Allah. Kalau jiwanya itu kuat, ada dua, berarti ada jiwa yang kuat, ada jiwa yang tidak kuat. Bagi jiwa yang kuat, itu tidak masalah dipuji atau dicaci. Dia sama saja bagi dia, dipuji ya kembalinya kepada Allah, dicaci juga kembalinya kepada Allah. Tidak mempengaruhi hatinya. Dia tidak senang juga ketika dipuji, dia tidak marah juga ketika dicaci. Ada di antara kita yang seperti itu? Kalau ada, berarti nafsu jenengan, jiwa jenengan sudah kuat.
Makanya dalam dunia kita kan sering membaca syair-syair pujian terhadap baginda Rasul. Banyak sekali. Tola'al badru alaina. Waduh, kalau kita yang dibacakan begitu kan kadang-kadang di kampung-kampung juga begitu. Begitu ada pejabat yang datang, semuanya berdiri. Tola'al badru alaina. Telah muncul purnama di tengah-tengah kita, padahal dia koruptor. Kemudian dikasih serban. Ini namanya, begini ini namanya muji apa ngenyek? Muji apa menghina ini? Jangan-jangan menghina ini. Ini pakai serban sampean ben sadar. Pujian kepada Rasul itu banyak. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur. Kenapa Rasulullah dipuji? Karena Rasulullah itu jiwanya sudah kuat. Bagi beliau dipuji atau tidak dipuji, dipuji ataupun dicaci itu tidak ada pengaruhnya. Lah, itu jiwa yang sudah kuat. Tapi kalau jiwanya yang masih lemah, maka ketika dia dipuji, apa yang muncul dalam dirinya? Riya. Kalau sudah riya masuk ke dalam dirinya, riya itu berarti dia beramal bukan karena Allah, dia beramal karena ingin dilihat manusia, dia beramal karena ingin dipuji manusia, ia beramal karena menginginkan sesuatu yang ia inginkan dari urusan dunia, itu namanya riya. Setelah riya muncul dalam dirinya, maka naik sedikit menjadi ujub, merasa dirinya paling hebat. Kalau sudah ujub maka akan naik sedikit menjadi takabur. Berawal dari apa? Berawal dari ia tidak kuat menerima pujian. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali dari pembagian sifat manusia. Al-awsaf al-bashariyah, sifat-sifat manusia, sifat-sifat kemanusiaan itu pada garis besarnya ada dua pengelompokan. Yang pertama as-sifatul mazmumah, yang kedua as-sifat al-mahmudah. Mazmumah niku tercela, mahmudah itu terpuji. Mazmumah itu terbagi menjadi dua. Mazmumah zahirah, mazmumah batinah. Sifat tercela kita itu dibagi dua. Ada sifat tercela yang zahirah, tampak oleh indera. Sedangkan yang kedua, mazmumah batinah, tidak tampak oleh indera. Yang tampak oleh indra niku napa bapak-bapak? Sifat jelek yang tampak oleh indra itu banyak. Mencuri, begal, nyolong, apalagi kira-kira? Zina, syurbul khamri, minum khamr. Sesuatu maksiat yang kita lakukan itu namanya mazmumah zahirah, al-ghil. Ghil itu unek-unek, elek. Satu contoh mungkin kulo tengahi dulu. Ada seorang tokoh yang bernama Syekh Junid Al-Baghdadi. Junid Al-Baghdadi ini imam kita dalam urusan tasawuf. Tasawuf kita itu mengikuti siapa yang pertama? Imamuna Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dan Syekh Junid Al-Baghdadi. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan Syekh Junid Al-Baghdadi itu berarti sudah tokohnya tasawuf, panutan kita dalam urusan tasawuf. Betul-betul hebat orangnya, betul-betul bersih orangnya. Tapi pada suatu saat Syekh Junid ini merasakan beribadah itu tidak enak, beribadah itu tidak nikmat, beribadah itu terasa berat.
wiritan enggak bisa lengkap. Ndres Quran setengah juz sudah ngantuk. Wiritan baru dapat satu putaran tasbih sudah jatuh tasbihnya. Tapi kalau melihat abad kejayaan ya, mah. Sayang Nurul Hayat enggak ada TV-nya itu loh, abad kejayaan. Kuat dia. Lah, Syekh Junaid al-Baghdadi itu pernah merasakan, beliau itu tidak merasakan nikmatnya beribadah. Lantas dia mengambil sebuah kesimpulan, pasti ada yang salah dalam diri saya. Apa ya yang saya lakukan yang membuat saya itu tidak nikmat ibadah? Kalau mas-mas dengan saya memang enggak pernah nikmat ibadahnya ya, jadi enggak ada masalah gitu. Orang nikmat ibadah itu ketika umroh, ketika haji itu nikmat sekali beribadah, pingin di masjid terus, pingin ngatamkan Quran terus. Tapi kalau di Indonesia itu ibadah itu wabot, hayya 'alas shalah, karena keakian maksiat. Lah Syekh Junaid al-Baghdadi kemudian mengambil kesimpulan, saya punya salah ini pada Allah. Akhirnya beliau melakukan puasa dan membaca istighfar. Terus beliau lakukan itu. Terus. Di akhir beliau puasa dan beristighfar mohon ampun kepada Allah, beliau tertidur. Ketika beliau tertidur itu beliau bermimpi, mbak-mbak, seakan-akan dalam mimpinya itu ada seorang gembel mati. Tapi hebatnya gembel yang mati ini kemudian dirawat oleh orang sak kampung. Para syekh itu sama-sama ngerawat orang ini, dimandikan, dikafani, kemudian disolati. Setelah itu si gembel ini digotong di penduso itu, di keranda itu. Begitu digotong ternyata arahnya menuju kepada Syekh Junaid. Begitu ada di depannya Syekh Junaid, diturunkan jenazah ini persis di depannya Syekh Junaid, kemudian dibuka kerandanya, dibuka kafannya, dan para syekh itu berkata, wahai Junaid, bahasa Surabayanya, badoken ini, apa ini kok kasar men, memang kasar waktu itu, bahasa halusnya apa ya, makan ini bangkai. Kata Syekh Junaid, ngawurai sampean, kenapa saya harus makan bangkai? Ya sudah, makan saja bangkai ini, kemudian ditinggal. Orang yang hatinya bersih, orang yang perasaannya hebat, dia langsung ingat ayat Allah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarih tumu. Ini kan wala yagtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarih tumu. Lantas Syekh Junaid menangis, kemudian dia berkata, ya Allah, ketahuan sekarang apa yang menyebabkan saya tidak nikmat beribadah. Ternyata beliau itu pada suatu saat ketika diundang oleh seseorang ke dalam sebuah acara, di tengah-tengah undangan itu begitu selesai ada pengemis yang mengkais-kais sisa makanan. Ada orang yang masih muda tapi dia mengais sisa-sisa makanan. Di situ dia menemukan kulit-kulit semangka yang masih agak ada merah-merahnya sedikit karena dimakan tidak habis. Dia ambili, dia masukkan ke kresek, kemudian dia makan. Syekh Junaid itu perasaannya begini, dia berkata dalam hatinya, coba orang ini, gimana? Coba orang ini bekerja, maka niscaya hidupnya akan sejahtera. Hanya berkata begitu, coba seandainya pengemis ini, karena dia masih sehat, karena dia masih muda, karena dia masih kuat, kalau ia mau bekerja sedikit, usaha sedikit, maka dia pasti hidupnya tidak akan seperti ini. Sepintas ini tidak salah.
Sepintas ini adalah hal yang sering kita lakukan. Ketika ada orang minta-minta, seringkali kita enggak ngasih, malah ngasih komentar. Uang enggak dikasih, komentar malah dikasih. Saya enggak butuh komentar kamu, saya hanya butuh uang kamu. Kalau enggak mau ngasih, enggak usah komentar. Lah, Syekh Junaid, mbak-mbak, mas-mas, enggak sampai komentar. Dalam hatinya dia berkata, coba pemuda ini gunakan tenaganya, bekerja, berikhtiar, maka dia tidak akan kesusahan seperti itu. Kemudian beliau berkata, astaghfirullahaladzim, kenapa saya disuruh makan bangkai? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ini sifat al-madhmumah. Nah, sifat al-madmumah itu ada yang al-zahirah, ada yang al-batinah. Yang al-batinah itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan oleh siapapun. Maka kitalah yang tahu kekurangan kita, kitalah yang tahu tentang siapa diri kita. Kadang-kadang orang memuji kita itu kita dianggap orang yang ikhlas. Masya Allah, kiai itu ikhlasnya. Cari sopo ikhlas. Maka kalau saya dibilang, subhanallah, Gus Holik itu, Pak Holik itu enak ya, ikhlas. Kalau saya seperti itu kan itu persangkaan jenengan. Yang tahu tentang diri saya adalah saya. Apa yang mazmuma yang dalam hati saya itu yang paham saya. Maka kata Habib Umar bin Hafid tadi, diam kamu karena saya dan Allah lah yang tahu tentang cacat saya. Dikira seorang yang dakwah itu wapi. Ya memang wapi bapak-bapak. Padahal, maaf ini buka-buka sedikit ini. Buka-buka aib diri saya sedikit. Kadang-kadang ada orang yang begitu itu bukan lillahi ta'ala, tapi kejar setoran. Paham kejar setoran. Ini saya mendapat dari kawan saya. Ini saya ceritakan karena dia juga gak apa-apa diceritakan guyon. Suatu saat saya ngaji dua tempat. Itu saya gak pernah dua tempat begitu. Tapi karena kawan yang satunya saudara saya nerima. Yang satu di Mojoagung, yang satu di Nganjuk. Habis ngaji di Mojoagung itu harus lari ke Nganjuk puan terpokoknya gak nikmat sekali. Takut ketinggalan. Akhirnya saya telpon kawan saya yang biasa ceramah satu malam tiga tempat. Saya bilang, Khi, kamu kok bisa ngatur waktu sampean dalam satu malam tiga tempat? Dia kemudian berkata pada saya, sudahlah Gus, sampean gak usah niru saya, belum makomnya. Yowis gak popo. Makomnya apa sih maksudnya? Makom saya ini makom ngejar setoran. Kenapa? Saya masih ngeredit mobil. Kalau saya enggak tiga tempat, maka mobil enggak lunas. Ini namanya makom setoran. Lah hadirin yang dirahmati oleh Allah, apabila ada orang memuji kita karena dia tidak tahu tentang aib kita. Yang kedua, sifat seseorang al-awsaf al-bashariyah itu ada yang mahmudah, ada yang terpuji. Lah yang terpuji itu juga ada yang disebut al-zahirah, ada al-batinah. Al-mahmudah yang al-zahirah itu seperti jenengan istiqomah deres Quran, jenengan istiqomah jamaah, jenengan istiqomah ngikuti kajian-kajian keilmuan, jenengan istiqomah sodakoh dan seterusnya sebagaimana yang tertulis menghidupkan sunnah itu adalah sifat-sifat yang mahmudah, yang al-zahirah, yang kelihatan oleh mata. Tapi yang tidak kelihatan oleh mata yang disebut al-batinah ini seperti ikhlas, ridho dan lain sebagainya, itu al-mahmudah yang al-zahirah. Lah, al-mahmudah yang batinah, al-mahmudah yang zahirah inilah yang kemudian orang memuji kita. Sehingga ada orang menganggap diri kita itu adalah orang yang paling baik karena menilainya dari segi zahir.
dia tidak paham apa yang ada dalam batin kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana menyikapi pujian ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dawuh, iyyakum wal madaha fa innahu ad-dabhu. Iyyakum, takutlah kalian, wal madaha, terhadap pujian. Kenapa? Fa innahu ad-dabhu, karena sesungguhnya pujian itu menyembelih. Adzabhu itu kan menyembelih. Bahkan dalam hadis yang betul-betul tegas, Rasulullah itu dawuh, uhsyut turab ala wajhil maddahin. Ditulis mas-mas. Kalau mas-mas saya berani nyuruh nulis, kan mbak-mbak nulis. Uhsyut turab, sebab saya belum yakin sampean itu dhabit. Dhabit itu begitu mendengar langsung enggak hilang. Jadi abah saya itu telaten. Jadi kalau ngajari santri itu betul seperti jenengan bawa pen, tapi kadang-kadang kalau pennya itu enggak dirunis, ayo ditulis, buat apa bawa pen. Uhsyut turab ala wajhil mahmaddahin. Lemparkan debu kepada orang-orang yang memuji kamu. Ini kalau diartikan dalam arti tekstual, tukaran ini. Saya tidak paham bagaimana cara mengartikan. Kalau ada orang memuji kita, maka ambil debu, lemparkan ke wajahnya. Wah, akhirnya jadi. Artinya orang benci pada kita, memusuhi kita itu lebih baik dibandingkan muji. Bahkan bahasa yang lain Rasulullah dawuh, qata'ta unuqa sahibika. Kalau kamu memuji seseorang, maka kamu telah memotong leher kawan kamu. Sebab tadi kita sudah paham bahwa urutan-urutan, ketika orang itu sudah dipuji, maka dia akan mengatakan dirinya baik. Bahkan akan muncul riya, setelah riya ujub, setelah ujub kemudian kibir. Maka orang yang memuji kita itu pada hakikatnya dia adalah orang yang memutus leher kita, karena menjadikan amal kita kemudian tidak ada di sisi Allah. Ini sedikit tentang pujian. Jangan sampai engkau tertipu oleh pujian orang-orang yang tidak mengetahui hakikatmu. Di samping itu, kadang-kadang orang muji itu ikhlas, apa ada udang di balik peyek. Kadang-kadang orang muji seseorang itu karena ada maksud tertentu. Sebab dia tahu bahwa sesuatu itu tidak ada sebenarnya dalam dirinya, tapi diada-adakan. Saya jadi teringat liburan kemarin, kuloniku mengkursuskan anak-anak kandung saya, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, ke Pare. Ayo ke Pare, menghabiskan liburan daripada di rumah nonton TV. Akhirnya kakak-kakaknya ambil kursus bahasa Arab. Adiknya yang kelas 3 MI itu justru ngambil matematika. Saya agak kaget, ini kok nyeleneh sendiri ngambil matematika. Tapi saya ikuti saja, wong target saya yang penting dia bisa mengisi liburannya dengan hal yang bermanfaat. Suatu saat dia telpon, "Bah, tolong bah ke tempat kos-kosan, tempat saya les." "Ada apa nak?" "Memang nanti tak ceritakan." Akhirnya dia bercerita, "Bah, bilang kepada guru, bilang kepada master, saya tolong dinaikkan tingkatnya." "Kenapa?" "Setiap saya ngerjakan soal, saya 100 terus, bah. Apa enggak ada soal yang lebih berat?" Saya terpengaruh oleh dia. Akhirnya saya bilang kepada gurunya itu, "Ngapunten menayang sal, anak kulo jenengan naikkan ke level yang lebih tinggi." "Kenapa Ustadz?"
Yang permintaannya begitu karena katanya hasil pekerjaannya 100 terus. Terus si gurunya itu bilang, "Maaf ya. 100 itu bukan karena dia benar semua. Maksudnya, saya ngasih nilai 100 pada setiap murid saya karena murid saya itu tidak ada yang tidak 100. Kenapa memang seperti itu? Berarti kan ngajari bohong. Enggak. Saya hanya ingin menanamkan pada anak-anak kecil itu bahwa matematika itu tidak menakutkan. Jadi biar dia dapat 100 dan merasa senang. Sehingga dia menganggap ketika ditanya bagaimana matematika kecil saya dapat 100. Ternyata memuji seperti ini maksudnya adalah lain. Makanya tadi kita lihat bahwa jiwa seseorang salik itu ada dua. Ada yang kadang-kadang sudah kuat, ada yang belum kuat. Kalau yang belum kuat itu jangan diuji. Tapi kalau sudah kuat, dipuji atau tidak dipuji itu tidak ada bedanya. Mari kita lihat doa yang dibaca oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika Sayyidina Ali dipuji, beliau berdoa, "Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnuna waghfir li ma la ya'lamuna wa la tu'akhidni bima yaquluna." Allahumma ja'alni, duh Gusti Allah, ij'alni, jenengan jadikan saya, khairan, lebih bagus, mimma yadhunnuna, dari apa-apa yang mereka sangkakan. Waghfir li ma la ya'lamun, waghfir, ya Allah, ampuni saya, ma la ya'lamun, terhadap apa-apa yang mereka tidak ketahui. Wala tu'akhidni bima yakuluna, dan tolong jangan tuntut saya dengan apa-apa yang mereka katakan tentang diri saya. Kalau dalam bahasa Quran yang paling mudah jenengan hafal itu, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina, dan seterusnya. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnuna waghfir li ma la ya'lamuna wa la tu'akhidni bima yaquluna. An-nasu yamdahunaka lima yadhunnunahu fika fakun anta dhaman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Niku hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah al-mu'min. Al-mu'minu, harokatnya salah, bukan idha madahah. Dalam kitab itu memang tulisannya idha madahah. Al-mu'min al-hakiki, mu'min yang sebenarnya. Idha mudiha, jikalau mereka dipuji, istahya, maka dia merasa malu, minallahi ta'ala, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min al-hakiki, oh ini berarti mu'min itu ada dua. Ada mu'min yang sebenarnya, ada mu'min yang masa tidak sebenarnya. Saya jadi ingat ada seorang kiai sepuh, dia memberikan nasihat terhadap santri-santrinya begini, "Santri-santriku, santri itu ada tiga macam. Pertama, ada santri jareni." Bahasanya Jawa. Santri jareni itu jareni wong-wong santri, tapi perilakunya bukan santri. Itu santri jareni. Yang kedua, santri rumangsani. Apa santri rumangsani itu ya? Bahasa Jawa saya soalnya bukan Jawa, gak Jawa saya soalnya. Santri rumangsani itu dia hanya merasa dirinya santri. Oh, macam-macam, aku iki santri. Tapi sebenarnya sifat akhlaknya jauh dari santri. Santri itu pasti tawadhu,
santri itu hanya ada kata sami'na wa ato'na, sam'an wa ta'atan, tidak sami'na wa asoyna. Tapi kalau makanya santri itu santri. Yang ketiga adalah santri sejati ini. Dia adalah santri hakiki, santri yang betul-betul santri. Maka al-mu'min, mu'min yang hakiki. Jadi kata-kata mu'min itu banyak. Mu'min yang hakiki itu adalah mu'min yang seperti apa? Tinggal melihat dari mana kita melihatnya. Kalau kita lihat dari Al-Quran, setiap ayat yang diawali dengan adat hasyr, innamal mu'minun, gimana mas terusannya mas? Al-Anfal itu loh mas. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya mukmin yang sejati dalam Al-Qur'an itu adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jikalau nama Allah disebut wajilat qulubuhum, hatinya itu gemetar. Coba saya dengarkan nggih mas-mas. Allah, ada rasa enggak di hatinya? Enggak ada ya? Belum. Coba sampean cinta pada seorang yang bernama Zainab. Begitu mbaknya bilang di samping tabir, "Mbak Zainab, kira-kira hatinya gemeter enggak? Deg, ada deg enggak?" Ada. Berarti Zainab itu besar dalam diri kamu. Bahkan kadang-kadang ada kudung yang mirip kudungnya Zainab itu seret. Itu namanya betul-betul betul-betul ya, jadi mudah tasawuf itu mudah sebenarnya melihatnya. Kadang-kadang melihat bajunya dijemur itu, itu bajunya. Melihat kawannya saja dilihat, pasti kalau ada kawannya itu ada Zainab. Tapi coba kita lihat. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ada enggak perasaan wajilat? Belum ya, Mbak? Belum. Ya, yes, enggak apa-apa. Memang tingkatan kita seperti itu. Makanya susah ini ukurannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kenapa Allah tidak bisa, kata Allah tidak bisa menjadikan hati kita itu wajilat? Karena kita sering membesarkan selain Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya Al-Qur'an bertambah iman. Jadi iman itu bisa bertambah dengan membaca Al-Qur'an. Kemarin kita mewisuda sekitar 17 anak hafidz hafizah. Salah satu sambutan dari Dr. Musta'in Syafi'i itu bagus sekali. Jadi salah satu dalam Al-Quran itu kan tertulis la yamassuhu illal mutahharun. Saya hanya memahami la yamassuhu illal mutahharun itu dari sisi fikih, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali punya wudu. Fikihnya kan begitu. Kecuali ada beberapa pendapat yang mengatakan bagi kawan-kawan yang sedang belajar bolehlah, tapi itu pendapat jangan terlalu dipegangi. Yang kedua, saya memahami dari dunia akademik, la yamassuhu illal mutahharun itu tidak bisa menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Jadi mutahharun itu zahir dan batin. Dilalah guru saya memaknai la yamassuhu illal mutahharun itu adalah bahwa Al-Quran itu sering-seringlah disentuh. Suatu saat ketika panjenengan mas-mas yang sedang mengambil program tahfidz itu enggak sempat baca Quran karena terlalu banyak tugas, maka jenengan paling tidak datangi Quran itu, Al-Quran pegang saja. Maaf ya, hari ini saya belum bisa membuka kamu, hari ini saya belum bisa baca kamu, cukup megang kamu saja ya.
Terus apa artinya memegang begini? Oh, jangan dikira memegang itu bukan hal yang kecil. Seorang istri dengan seorang suami tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, tapi tidur bersama kemudian tangannya pegangan, itu sudah merasa tenang. Oh, suami saya enggak kemana-mana. Itu baru pegangan saja. Jadi kadang-kadang Al-Quran cukuplah. Kalau sampean terlalu sibuk, maaf ya Quran, hari ini saya belum bisa membuka kamu, hari ini saya pegang kamu saja. Besoknya pegang lagi, kata Al-Quran, bosen. Kapan saya dibuka, kok hanya dipegang terus. La yamassuhu illal mutahharun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, an al-mu'minu idza mudhiya. Ini lihatnya adalah dari segi tasawuf. Mukmin yang hakiki dilihat dari sisi pujian itu seperti apa. Makanya al-mu'minu idza mudhiya, jikalau dia dipuji, istahya minallah, dia tidak kagum dengan pujian itu, dia tidak berbusung dada dengan pujian itu, dia tidak merasa berbesar hati karena pujian itu, tapi justru dia malu kepada Allah karena dia disifati dengan sesuatu yang tidak ada dalam dirinya. Seperti tadi, dia dibilang ikhlas, padahal yang tahu saya ikhlas apa tidak kan saya. Dia dibilang zuhud, padahal yang tahu siapa saya ini sebenarnya adalah saya. Balil insan ala nafsihi basirah. Makanya ada kata-kata yang bagus, bahasanya orang-orang tua kita itu bagus. Aku iki dudu opo, gimana itu bahasanya, saya terlalu susah kalau bahasa Jawa itu. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Dirinya hilang, saya bukan siapa-siapa. Kalau saya bisa berbuat ini, semua itu karena fadl dari Allah. Maka pujian itu sebenarnya bukan untuk saya, karena saya tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Saya tidak punya apa-apa kalau tidak diberi oleh Allah. Saya tidak bisa melakukan apa-apa kalau tanpa mendapatkan hidayah dari Allah. Maka ketika ada orang memuji itu, pujian itu bukan untuk saya, tapi pujian itu adalah untuk Allah. Sekarang yang terkenal di tengah masyarakat bukan aku ini bukan siapa-siapa, tapi yang terkenal adalah aku rapopo. Itu kadang-kadang bagus juga maknanya, tapi kadang-kadang jelek. Ini orang cuek ini. Aku rapopo. Ganti sekarang. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku tidak punya apa-apa dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada suatu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang badui yang baru masuk Islam. Kemudian dia bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, kulo sudah masuk Islam, wasiat apa yang akan jenengan sampaikan untuk saya sehingga akan saya pegangi dan saya lakukan? Kemudian Rasulullah dawuh, karena kamu sekarang sudah seorang muslim, sudah seorang mukmin, maka kamu harus sholat, kamu harus puasa, dan kamu harus zakat. Puasa, sholat, zakat. Yang lain ya Rasul, sudah itu saja. Akhirnya pemuda badui ini berkata, terima kasih ya Rasul, akan saya lakukan sesuai dengan apa yang panjenengan wasiatkan. Pergilah dia. Begitu dia pergi, bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata Rasulullah memuji dia di depan para sahabat.
Apa kata Rasul, wahai sahabat-sahabatku, ingin tahukah kamu siapa calon penghuni sorga? Enggih ya Rasul, dia tadi yang sudah pergi dari kita. Coba bayangkan, kalau pujian Rasul ini, kemudian Rasul mengatakan begini, sungguh beruntung dia, berbahagia dia, apabila dia konsisten dengan janjinya pada saya. Coba bayangkan, kenapa Rasulullah tidak memuji ketika badui itu ada di depan Rasul, tapi justru memuji ketika dia pergi. Sering-seringnya Rasul itu memuji seseorang ketika seseorang itu tidak ada di hadapan Rasul. Pernah Rasulullah memuji seseorang yang ada di hadapan Rasulullah dan di hadapan para sahabat. Waktu itu ketika Rasulullah sedang khutbah wukuf di Arafah, Rasulullah menyampaikan khutbah, salah satu isi khutbahnya adalah, keluar dari sini siapapun yang merasa memutus silaturahim. Akhirnya ada seorang pemuda yang mundur pelan-pelan meninggalkan majelis Rasul itu. Tidak lama pemuda ini datang lagi ke tengah majelis itu, kemudian oleh Rasul ditimbali, "Mas, kesini kamu, maju." Begitu maju ditanyain oleh Rasulullah, "Kenapa kamu pergi?" "Ya Rasul, siapa yang berani tetap duduk di majelis ini karena panjenengan marah seperti itu? Memangnya kamu mutus silaturahim?" "Iya ya Rasul, beberapa hari yang lalu bibi saya ngajak musuhan dengan saya. Eman-eman kalau enggak saya layani, akhirnya saya layani. Dia jual, saya beli." Terus, "Tapi saya takut begitu Rasulullah ngusir seperti itu. Akhirnya saya sowan kepada bibi saya sampaikan khutbah jenengan dan saya meminta maaf kepada bibi saya. Alhamdulillah bibi saya memaafkan saya dan di antara kita sekarang sudah tidak ada problem masalah apa-apa." Di tengah para sahabat, Rasulullah kemudian mengatakan, "Ahsantah, bagus kamu." Ini Rasulullah memuji di depan orang banyak. Kenapa Rasulullah memuji di depan orang banyak? Pasti ada rahasianya, karena Rasulullah ingin memberikan pelajaran. Bukan hanya ahsanta, belakangnya ini yang paling penting. Ala inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin fihi qati'ur rahim. Ketahuilah bahwasanya rahmat Allah tidak akan diturunkan pada satu kaum, pada satu komunitas, di mana di tengah-tengah kaum, di tengah-tengah komunitas itu ada satu saja orang yang memutus silaturahim. Padahal di Indonesia mutus silaturahim itu sudah makmuman. Nawaitu mutus silaturahim imaman. Kemudian jamaahnya semua nggih makmuman pada imam. Semua akhirnya yang sarungnya ini, yang bajunya ini, yang jasnya ini sudah putus silaturahim dengan jas yang lain. Ya enggak turun-turun rahmatnya Allah. Sebab satu saja, maka syarat menjadi santri penghafal Quran tidak pernah memutus silaturahim. Kalau memutus silaturahim segera dideportasi, karena dia yang akan menghalangi rahmatnya Allah turun ke nurul hayat. Jadi niku yang paling penting. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dia malu terhadap Allah karena dalam dirinya tidak ada seperti yang dipujikan untuk dirinya. Jadi al-mu'minu idza mudhiha istahya minallahi ta'ala ayyusna alaihi biwasfin la yashhaduhu min nafsihi. Kira-kira ada mbak-mbak, mas-mas yang mau disampaikan pada kami? Barangkali 5-10 menit didiskusikan tentang ini, sebab ini lumayan penting. Monggo, yang mau bertanya dari yang ikhwan maupun dari yang akhwat. Cukup.
Enggak ada ya. Karena rata-rata sama-sama senang, saya juga senang dipuji. Rata-rata orang itu senang kalau dipuji, marah kalau dicaci. Hikam justru membalik itu. Kalau dipuji justru kita harus malu kepada Allah, harus marah pada diri kita. Sedangkan apabila kita dikritik, kita dicaci, maka sebenarnya itu adalah yang baik, karena orang itu telah menunjukkan kekurangan kita. Jadi kita berharap mudah-mudahan, jadi tinggal melihat, kalau orang itu sudah kuat, maka tidak ada bedanya dipuji dan dicaci. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, setelah bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua adalah alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bahasa tafsirnya, al itu istighraqi afrodil jinsi, menghabiskan seluruh jenis pujian. Artinya, makanya Departemen Agama itu ketika mengartikan alhamdulillah, dikasih segala puji hanya untuk Allah. Karena apa? Karena dalam dunia tauhid, pujian itu kan qadim ala qadim, qadim ala hudus, hudus ala qadim, hudus ala hudus. Yang bermasalah adalah hudus ala hudus. Manusia memuji manusia. Ini yang harus hati-hati. Maka ada sebuah pertanyaan yang muncul ketika kami memberikan kajian ini. Berarti kita tidak boleh memberikan penghargaan pada seseorang atas prestasinya. Saya tidak mengatakan tidak boleh. Boleh-boleh saja untuk menambah kinerja dia, untuk menambah semangat dia. Tapi jangan lupa berikan pengertian kepada dia, agar dia tidak riya, agar dia tidak ujub, agar dia tidak takabur. Boleh, silahkan diberi penghormatan, diberi penghargaan, tapi juga beri pengertian bahwa kamu bisa seperti ini karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kekuatan kamu. Sebagai akhir dari pertemuan ini, kalau tadi kita membaca melihat Syekh Sinten, Syekh Junid Al-Baghdadi, yang kedua adalah Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu punya murid, di mana muridnya itu sudah tua, lama dia belajar kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Tapi kemudian di akhir pembelajarannya, setelah lama puluhan tahun dia ikut Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dia mengatakan begini, Syekh Abu Yazid, sudah bertahun-tahun saya ikut panjenengan, tapi kenapa saya belum menemukan nikmatnya ibadah? Lagi-lagi kalau orang tasawuf itu yang dicari itu nikmatnya ibadah. Kalau tidak nikmat ibadah pasti ada yang kongslet. Kenapa saya tidak bisa menemukan nikmatnya ibadah? Kemudian Syekh Abu Yazid menjawab, karena kamu terhijab oleh itu. Apa yang menjadikan saya terhijab? Oh, kamu kena penyakit. Apakah ada obatnya? Ada. Berikan pada saya obat itu, biar saya segera berobat dengan obat itu. Singkat cerita begitu. Kata Abu Yazid, ada obatnya, tapi kamu pasti tidak bisa memakai obat itu. Loh, belum dicoba kok sudah tidak bisa? Ya sudah, saya kasih obatnya. Obatnya adalah, kamu gunduli kepala kamu, kamu cukuri jenggot kamu, kamu cukuri kumis kamu, kemudian kamu ganti jubah kamu dengan jubah sederhana. Kamu pergi ke tengah-tengah pasar membawa keranjang berisi permen coklat. Di tengah-tengah pasar, kamu berkata, wahai orang-orang yang ada di pasar, siapa yang mau memukul kepala saya, akan saya kasih coklat satu.
Mukul 2 kali saya kasih coklat 2. Mukul 3 kali saya kasih coklat 3. Akhirnya sang syekh ini, karena ini pembesar ini yang belajar kepada Syekh Abu Yasin, dia melompat ke belakang sambil berkata, "Subhanallah." Justru ketika dia berkata "Subhanallah" dimarahi oleh Syekh Abu Yasin. "Kamu berkata Subhanallah, Maha Suci Allah, hati-hati dengan kata-kata itu, kamu bisa syirik gara-gara itu." Tambah gak paham ini, jenengan juga gak paham mungkin. Kok Subhanallah menjadikan syirik? Kamu mulutnya berkata Subhanallah, Maha Suci Allah, tapi hatimu berkata yang suci itu bukan Allah, yang suci itu kamu. Karena kamu tidak akan melakukan itu merasa dirimu bersih. Makanya fala tuzakku anfusahum, maka janganlah kita menganggap diri kita adalah orang yang bersih. Oh, jadi kalau ada perasaan dalam diri kita, kita adalah orang yang bersih, itu salah satu yang akan menghalangi kita untuk mendapatkan nikmatnya ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami kira ini yang bisa kami sampaikan. Saya ulangi sekali lagi, barangkali terlewatkan, hati itu ada 2. Ada qalbun nuraniyun, ada qalbun zulmaniyun. Kulo pelan-pelan biar tidak, barangkali bisa disampaikan kepada muridnya nanti. Qalbun nuraniyun itu adalah hati yang bercahaya. Dan ini yang menjadi tujuan setiap orang belajar tasawuf. Saking pentingnya hati bercahaya ini, Kanjeng Nabi mengajari kita berdoa, Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika. Yang kedua, qalbun zulmaniyun, hati yang gelap. Hati yang gelap ini akan memunculkan yang disebut dengan nafsu. Dan salah satu kesenangan nafsu adalah senang dipuji. Makanya Syekh Ibnu Athaillah membuat resep bagaimana sikap kita kalau manusia memuji kita. Harus malu kita kepada Allah. Yang kedua, al-madhu itu akan menyebabkan seseorang memiliki sifat riya. Beramal bukan karena Allah, beramal karena ingin dipuji, beramal karena ingin mendapatkan sesuatu selain Allah. Kalau sudah riya muncul, maka akan muncul berikutnya ujub. Kalau ujub muncul, maka nanti akan berakhir dengan al-kibru, takabur. Selanjutnya, al-ausof al-bashariyah, sifat-sifat yang menempel pada manusia, pada garis besarnya ada yang tercela, ada yang terpuji. Yang tercela itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Ada yang zahir, ada yang batin. Biasanya yang dilihat oleh kita, yang dirasakan oleh kita adalah yang zahir-zahir saja, yang batin tidak. Riya, ujub itu sifat-sifat tercela, biasanya kita tidak terlalu memikirkan itu, karena yang tercela itu adanya di dalam hati. Kita sering konsentrasinya, fokusnya pada yang zahir. Yang kedua, sifat yang terpuji, as-sifat al-mahmudah. Kalau tadi mamduhah, ini mahmudah. Itu ada yang zahir, ada yang batin. Sifat terpuji itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan inilah yang memberi peluang orang lain memuji kita. Padahal orang lain itu tidak tahu yang tertutup, tidak tahu yang batin. Padahal justru yang batin itu kadang-kadang sebaliknya dengan yang kelihatan.
Oleh karenanya ketika orang itu memuji, konsep yang diajarkan oleh baginda Rasul, jangan terbuai, jangan terbujuk, jangan terpedaya dengan pujian seseorang. Maka ketika kita dipuji, justru kita harus berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan yang lebih baik dibandingkan yang dipersangkakan mereka. Untuk anak-anak kita, untuk kawan-kawan kita, maka ada kata-kata iyyakum wal madaha. Takutlah kamu kepada pujian, fa innahu adzabahu, karena memuji itu pada dasarnya menyembelih. Qata'ta unuka sahibika, kamu telah memutus leher kawan kamu. Bahkan ada kata-kata uhsyut turab ala wajhil maddahin, lemparkan debu kepada wajah orang-orang yang memuji. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, segala sesuatu yang dipujikan untuk kita, maka jangan hentikan, jangan kita kuasai, kembalikan kepada Allah. Bahwa yang berhak dipuji itu adalah Allah. Kalau kita sukses, maka kesuksesan itu adalah Allah. Kalau Allah yang sudah berperan, maka tidak perlu kita meminta pujian, karena pujian itu memang hanya miliknya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kebetulan kemarin kami haji sareng kali Pak Yai Mulik. Kula niku merasakan anu Pak Yai, ketika ada di makam Rasul itu banyak solawat anak-anak. Saya hanya pada kawan-kawan yang sedang tahfid ini, seluruh solawat yang saya hafal itu saya baca di samping Rasul. Tapi yang betul-betul ada asarnya itu adalah solawat yang tanpa permintaan. Solawat itu kan ada dua, ada solawat yang ada permintaan di belakangnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram. Ya Allah, dengan salawat ini mudah-mudahan saya disampaikan haji. Allahumma salli salatan kamila wa salim salaman. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Atau salawat-salawat yang lain. Kami baca semua salawat itu hebat, tapi kemudian rasanya itu beda solawat yang hanya sekedar memuji Rasul. Jadi kalau solawat itu tidak ada tendensi minta apa-apa, maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalki kullihimi. Antri menuju tempat Rasul itu untuk ke raudhah itu, solawat begitu itu lebih menghanyutkan. Karena apa? Karena memang isinya sekedar memuji Rasul, dipuji, dan Rasul itu memang sering dipuji. Karena apa? Karena Rasul itu dah pribadi yang kuat, tidak ada bedanya dipuji dan dicaci. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim min al-fitani. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ar-ridha. Ya Allah, hafizna kullal Qur'ani hifzan jayyida, hafizna kullal Qur'ani hifzan matina. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Allah, dengan kemuliaan majlis yang Engkau banggakan ini, dengan kemuliaan majlis yang sangat Engkau cintai ini, dengan kemuliaan kitab Al-Hikam, dengan kemuliaan hambamu Asy-Syaikh Ibnu Athaill As-Sakandari, muliakan seluruh orang-orang yang berkhidmat di Nurul Hayat ini. Ya Allah, muliakan di dunia, muliakan di akhirat. Ya Allah, keluarkan dari yayasan ini beberapa manfaat, beberapa manfaat. Bukakan dari tangan-tangan mereka pintu-pintu kebaikan, tutuplah dari tangan mereka pintu-pintu kejahatan. Ya Allah, jadikan semua yang berada dalam naungan yayasan ini menjadi golongan yang sedikit, golongan yang kecil, sebab Engkau dawuh, wa qalilum min ibadiyash syakur, sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Jadikan kami dan mereka menjadi golongan yang sedikit ini ya Allah, golongan yang bersyukur. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mohon maaf ya Allah, ngapunten ya Allah, mohon diampuni ya Allah, apabila di awal-awal kami terlalu sering senang dipuji, terlalu sering senang dipuji, terlalu sering senang dipuji. Berikan kemampuan kepada kami untuk mengembalikan pujian itu hanya milik-Mu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.